pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, MOU Zahid Najib boleh ke penjara, Azmin tidak boleh paksa jadi timbalan Perdana Menteri, kata Tony Pua. Berita sepenuhnya. Dengan memerandum persefahaman antara PH dengan kerajaan diterajui Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bermakna Datuk Seri Azmin Ali tidak lagi boleh menekan agar beliau dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Setiausaha komunikasi DAP, Tony Pua juga berkata, MOU yang dimeterai semalam juga bermakna Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kini berpeluang ke penjara kerana tidak akan ada lagi campur tangan kerajaan dalam perbicaraan di mahkamah. Dengan mengukuhkan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri melalui MOU, Ismail Sabri kini berada dalam kedudukan yang lebih kuat untuk menolak seberang ancaman dan tuntutan oleh kluster Mahkamah UMNO dan kleptokrat yang diketuai Najib Razak dan Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO. Di sebaliknya, jika MOU tidak ditandatangani, tangan Ismail akan dilemahkan dan dia terpaksa mengalah atas permintaan kleptokrat. Dengan adanya MOU yang ditandatangani, kami berharap Ismail Sabri tidak lagi perlu mengambil perhatian dengan berita yang dilaporkan kononnya beliau akan melantik Najib Razak sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri, katanya dalam tulisan beliau. Ahli Parlimen Damansara itu berpendapat Ismail Sabri juga selepas ini tidak lagi boleh diasak untuk mempengaruhi prosiding kehakiman atau pejabat guam negara untuk menarik balik tuduhan yang tertangguh atas kluster mahkamah termasuk perbicaraan rasuah Najib dan Zahid. Saya hanya mahu satu perkara sahaja. Tidak sabar untuk melihat kedua-duanya Najib dan Zahid masuk penjara, ujarnya. Tony juga berkata yang lebih menarik juga Ismail Sabri juga tidak perlu lagi melayan seberang permintaan dari Kem Azmin Ali untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini kerana seberang ancaman oleh Puak Azmin untuk memusnahkan kerajaan yang ada tidak lagi ada credibility, kat tambahnya lagi. Petang semalam, pemimpin PH dan kerajaan Ismail Sabri menandatangani MOU bersama untuk memberikan kestabilan politik bagi melawan COVID-19. MOU transformasi dan kestabilan politik itu merangkumi 6 perkara yaitu pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran dan pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, perjanjian Malaysia MA63, dan pembentukan jawatan kuasa pemandu. Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO berkata, MOU tersebut membentuk kerjasama dewi partisan yang ampuh dan mantap dengan menjulang semangat keluarga Malaysia selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong. Berita dipetik dari Malaysia Deadline. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.